Yo, bos. Balik lagi, kan jadi gaming channel kali ini gue mau mainin Watch Dogs. Masih ya, masih lah. Aduh. Kira-kira ini siapa yang bisa gue selesaiin kali ini? Old school map. Oke, kita langsung selesaiin aja. Kita udah 1 skill point yang belum dimasukin ya. Kita lihat dulu. Oke, kayaknya ini wajib gue ambil satu. Oke. First fall. 10% nanti ya, gue belum nyobain ini apa ya, hijau katanya. Oke lah, itu nanti juga ya. Oke, upgrade research kan biar lebih murah harganya. Oke, kita upgrade dulu ini kayak yang tadi upgrade. Dan ini sih nggak ada yang harus di upgrade ya. Oke, old school man. Old school man. Old school man. Mana ya? Gak ada ya. The Cliff, The Mountain, The Throat, and The Lotus. Oke, masih itu belum ada. Gue cari dulu. I will find you. Oke, ini kalau ini ada ya. Ya, ini belum ada juga. Mysticism belum ada. The Pulse of the... Oke, okay, I will find kita yang itu aja. Black Bat, which has captured Susan, is heading in the direction of the Dark Pulse. Oke, okay, coba ya. Langsung mainin. I will find you, katanya. Itu apaan itu? Side quest kali ya? Oke, kayaknya itu ada sedikit cerita mungkin. Gue gak tau maksudnya itu gimana. Tapi kayaknya itu memang side quest kayak... Kayaknya sih ya. Tapi gak tau juga. Oke, ada dua di sini. Bat Grey Wolf. Oke. Okay.
Okay, mau ngomong apa ya? Jadi sebenarnya gue tuh nggak bisa ya kalau main game sambil ngomong. Jujur aja dari dulu waktu zaman masih kecil ya, main PS tuh itu, kalau main itu cenderung diem, gak banyak ngomong. Jadi kalau misalkan sekarang gue dipaksa untuk ngomong, kayaknya gak bakalan bisa. Oke, ini voice ini dari Go to Take Care of Cold Master. Kayaknya ini udah sini dulu. 3, 2, 1, go. Oh ya. Cirok Tera Bat Bento. Oke, semuanya masih aman ya. Ini apa ya ini? Ya baru ini, obro. Gue lupa kok gak ambil apa ya.
Ya ini duit gede banget. Oke, masih aman. Masih terkendali dan top. Oke, kita dapat remnant di sini. Remnant School of Ren. Ya. Simpan dokumen. Ini poison. Oh, betul racun kayaknya sih. Ini efektif banget ya, pakai racun di sini. Di gimana ya? Ini bagus sih. Ini poisonous cloth. Kayaknya mending beli itu lebih banyak ini tuh. Ya, di sini cuma bisa pilih dua power aja, dua ini ya, dua pasuk. Yang pertama adalah rifleman dan yang kedua adalah archer. Jadi cuma dua ini yang gua summon di sini. Oke, ini masih wave 11. Gua belum tahu ada berapa wave lagi di sini. Tapi kayaknya masih panjang. Lambat, sorry. Tuh cuma ada dua ini, jadi mesti dimanfaatin sih bener-bener ini. Oke, poison explode-nya ada lagi. Kuat banget ya. Yeah.
Hampir. Sorry kalau misalkan di video ini atau di video yang lain mungkin yang bakalan datang gue cuman diem doang, nggak ada komen apa-apa karena ya jujur aja sih kurang bisa apa ya, main game sambil ngobrol itu susah menurut gue. Ini combo banget ya. Pertama Ren, udah Ren langsung kasih racun, mantap banget. Show the first phase even greater than you are away. Let's think of a way to help them. Okay, I will find you madly in love. Okay, kita dapat achievement juga dari Steam ya. Kita ambil aja rewardnya langsung dan udah nyampe level 15 dan oke. 7, 4. Ini juga ada 4. Ini sekarang ini ada 5 ya. Karena gue perlu. Gue gak tau. Upgrade 12 Intrion. Ini ada sedikit upgrade. Kita bisa juga Core of War. Dan ini
Oke, okay, Spirit of Wisdom sekarang bisa dibeli dengan 75 gold dan 15 ini ya. Material. Tapi gak bisa dibeli. Ada kacau banget. Oke, okay, meskipun ada syarat untuk pembelian. That's a pity there is so little material. It could be used to improve our arms greatly. Super ultra sharp arrow explosive device. Oh, there are so many possibilities. I will try to appeal to the protector from the mysterious world of failure. In ancient times, they used to help our folk. Okay, ada quest baru, ada bangunan baru. Kita lihat dulu. Di sini tadi ada, oh iya, dwarf. Oke, okay. Jadi ini damage ya, meningkatkan damage dari dwarf. Ya kan, gue belum dapat dwarfnya dan ya. Ketemu misi baru. Dan misi barunya belum gue ketahui apa. Gue udah ngantuk duluan. Metro Nugget World War. Oh, ini dia Warstone. Oke, okay. Kita langsung blok. Allow you to call for the gods. Oh, maksudnya apa nih? Oke, okay. Kita terima langsung rewardnya. Upgrade Harpoon Arrow. Oke, okay. Kita lihat ada upgrade baru katanya. Ini dia Amazon use sharpen arrow which kills bleeding kills to the first. Oh yes, bagus ini, wajib kayaknya diambil. Ini semacam skill aktifnya dari Amazon, gak beda jauh lah sama ini. Spiritualnya si siapa itu namanya, mercenary ya. Oh, kita kekurangan kayu di sini. Oke, okay, langsung aja terlihat ini apa maksudnya. Oh, itu semacam siapa itu kakek itu. Dia ngasih material ke si Pak Tua Jenkins ini. Believer, oke, okay, ada achievement Believer katanya. Karena sudah mendapatkan ini Warstone. Gue gak tahu itu apa, tapi kita baca dulu deskripsi ini. Why are peace ini peasant kissing the butt? Wouldn't archer be better? Kenapa peasant mengejar atau apa teman-teman, padahal si archer ini katanya lebih baik dalam mengatasi kelelawar ini ya. Oke, okay. They can shoot, they may hit Rushana. Oh, mereka tidak bisa menembak, shoot menembakkan, si archer itu kan menembakkan. They may hit Rushana, mereka bakalan cuma bisa menyerang busana dan seperti itu. Ya. Oke, okay. Nggak kerasa 25 menit loh bro. Oke, okay, 25 menit sudah. Ya udah 25 menit. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Adios amigos papios. Oh, nggak kerasa. Pas ya.